Assalamualaikum, Yoshmina. Apa khabar semua? Harapnya semua dalam keadaan yang baik, sentiasa dimurahkan rezeki dan diberikan kejayaan di dunia dan di akhirat. Okey, hari ini kita nak review Jujutsu Kaisen Zero The Movie yang baru je keluar dekat Malaysia. Aku tengok movie Jujutsu Kaisen ni baru je hari Rabu hari tu. Bukannya fan screening tau, aku tengok yang biasa je sebab fan screening tu agak jauh jugalah dari tempat aku. So, kepada yang dapat tengok fan screening dekat KL hari tu, korang sharekan apa yang best dan menarik waktu korang tengok fan screening tu dekat komen, ok? Jadi untuk dalam video ni, aku akan borakkan sinopsis berkaitan pasal apa movie Jujutsu Kaisen Zero dan apa yang aku suka dan tak suka pasal movie ni. Korang jangan risau lah tau, insyaAllah untuk dalam video ni memang tak ada spoiler langsung. So, kepada sesiapa yang tak layan lagi movie Jujutsu Kaisen ni, korang jangan risau, korang jangan takut ke apa, korang boleh layan video ni dulu kalau korang nak tahu best ke tak movie Jujutsu Kaisen Zero. Tanpa melengahkan masa, jom kita start sekarang. Movie Jujutsu Kaisen Zero merupakan adaptasi manga dari Cursed Child A dan ditayangkan pada 24 hari bulan 12 2021 dekat Jepun, manakala dekat Malaysia pula pada 9 hari bulan 3 2022. Jujutsu Kaisen Zero berdurasi 1 jam 45 minit dan macam biasalah MAPPA yang menghasilkan movie Jujutsu Kaisen ni. Jalan cerita untuk movie Jujutsu Kaisen Zero merupakan sebelum timeline jalan cerita dalam anime, sebelum apa yang berlaku dalam anime lagi. Tak ada Itadori, tak ada Megumi dengan Nobara juga. Jadi Jujutsu Kaisen Zero mengisahkan seorang remaja yang bernama Yuta Okosu. Sejak dari kecil lagi dia selalu kena buli, tapi sejak dari kecil juga Yuta dihantui ataupun dijaga oleh satu sumpahan yang cukup kuat bernama Rika Orimoto. Apa yang paling mengejutkan, rupanya Kes yang ada bersama dengan Yuta merupakan kawan Yuta sendiri sejak dari kecil lagi, iaitu Rika. Dan sumpahan ini berlaku selepas je kematian Rika. Jadi disebabkan Yuta mempunyai satu kes yang cukup kuat bersama dengan dia, tak lama lepas tu pun Yuta dimasukkan ke sekolah Jujutsu dan dijaga oleh Gojo Satoru. So, bila Yuta dah dimasukkan ke dalam sekolah Jujutsu, start je dari sinilah bermulanya journey untuk Yuta belajar macam mana nak mengawal kekuatan dia untuk membantu orang. Dan dalam masa yang sama, Yuta bernekad untuk mematikan sumpahan yang ada dekat kawan dia tu. Malah sewaktu Yuta berada dekat sekolah Jujutsu, dia dibantu oleh Panda, Togi Inumaki dan juga Maki Zenin. Jadi dalam movie Jujutsu Kaisen Zero, diorang akan berhadapan dengan Geto Sugura yang mahukan kesnya ada bersama dengan Yuta. Dan dikatakan kesnya ada dengan Yuta ni merupakan Queen of Curse. Kalau Sukuna tu King of Curse kan, tapi Rika ni merupakan Queen. So dengan gelaran Queen of Curse tu, kita pun tahulah kuat macam mana curse yang sentiasa ada bersama dengan Yuta. Korang jangan risau, semuanya aku borakkan ni bukannya spoiler tau, sebab semua yang aku ceritakan ni dah memang ada dalam trailer dan sinopsis jalan cerita untuk dalam movie Jujutsu Kaisen Zero. So tu jelas secara ringkas yang perlu korang tahu apa yang akan berlaku dalam movie ni. Jadi sekarang ni aku nak sharekan pula pendapat apa yang aku suka untuk dalam movie ni dan apa yang aku tak suka. Alright, kita start dulu dengan apa yang aku suka. Basically untuk dalam movie Jujutsu Kaisen Zero, apa yang paling aku suka dah tentulah pasal karakter utama dalam movie ni, iaitu Yuta Okosu. Secara jujur, aku memang tak sangka gila karakter dia macam tu. Awalnya aku ingat karakter dia ni macam tak suka bercakap lah, tak suka bergaul, macam sombong, cool, mempunyai bakat dari kecil, badass. Yelah, kalau kita tengok dari segi penampilan untuk karakter Yuta, bagi aku mungkinlah karakter dia macam tu tau. Sebab dekat bahagian bawah mata dia pun macam sembab je, macam seorang yang tak suka bergaul, macam tak suka bercakap lah, seorang yang sombong, lepas tu dia seorang yang cool. Ha, lebih kurang macam tu je. Tapi rupanya sebaliknya, apa yang aku cakap pasal karakter Yuta tadi tu, satu pun tak ada dekat diri dia. Rupanya personality untuk karakter Yuta ni, dia seorang yang masuk air je tau, macam karakter Itadori. Dia memang satu kepala macam Gojo. Lepas tu karakter dia suka berkawan, tapi dia takut untuk berkawan disebabkan curse yang ada bersama dengan dia. Bagi pendapat aku, personality untuk Yuta memang lebih kurang je macam Itadori. Lagipun dalam movie ni, usia Yuta baru je 16 tahun. Jadi tak pelik lah kenapa karakter dia seorang yang mudah bergaul, happy macam tu selepas dia masuk sekolah Jujutsu. Selain dari itu, apa yang aku suka lagi untuk dalam movie ni, kalau korang mengharapkan movie ni dari awal sampai
sampailah habis penuh dengan fight scene je, korang akan silap tau. Dalam movie ni memang ada fight scene dan pertarungan terakhir dalam movie ni memang tak mengecewakan langsung. Lagi-lagi part Gojo beraksi. Waktu ni first time korang akan dapat tengok Gojo bertarung dengan cukup serius. Dan pertama kali juga kita akan dapat menyaksikan kekuatan Geto Suguru. Tapi tarikan utama untuk dalam movie ni bukannya fight scene semata je. Malah apa yang menarik untuk dalam movie ni disebabkan dia bermain dengan emosi. Kita akan dapat tengok hubungan di antara Yuta dengan Rika memang akan menyentuh perasaan kita. Lagi-lagi waktu dia ceritakan balik backstory pasal Yuta dengan Rika dan waktu part last dalam movie ni. Aku boleh cakap kisah Yuta dengan Rika ni memang sedih gila sampai boleh membuatkan korang mengalirkan air mata. Secara jujur, aku pun nak menangis tau waktu layan movie ni part-part akhir. Tapi aku kontrol je. Yelah, nak kontrol macho kan dekat dalam hall tu. Jadi bagi aku, mungkin kepada sesiapa yang mudah tersentuh, mungkin diorang akan mengalirkan air mata bila layan movie Jujutsu Kaisen Zero. So sekarang ni aku nak borak pula pasal apa yang aku tak suka. Cuma ada satu je, tapi korang janganlah kecam ke apa sebab ni hanyalah sekadar pendapat aku semata je. Mungkin korang pun ada pendapat lain, korang just drop je komen kat bawah, okey? Aku tak berapa nak minat sangat layan movie dekat TGV sebab dah berapa tahun juga aku tak masuk dekat TGV, start dari sekolah menengah lagi. Memang dah lama sangat aku tak layan movie dekat TGV. Selalunya aku layan dekat JC je. So adalah rasa kelainan sikit tu. Feel dia macam kurang sampai sikit bila layan dekat TGV. Dengan seat dia pun aku tak berapa nak selesa sikit tau. Jadi bagi aku tu je lah kurangnya untuk movie Jujutsu Kaisen Zero sebab hanya keluar dekat TGV je. So rating keseluruhan untuk dalam movie Jujutsu Kaisen Zero aku akan bagi sebanyak 8.5/10 sebab movie ni memang enjoy gila untuk kita layan. Dan aku rasa kepada sesiapa yang nak bawa anak kecil layan movie ni pun memang tak ada masalah pun sebab genre dia boleh dilayan untuk budak-budak juga. Jadi kepada sesiapa yang tak layan lagi movie Jujutsu Kaisen Zero, korang boleh layan movie ni dekat TGV yang berhampiran dengan korang. Secara jujur, bagi aku, korang memang tak akan kecewa layan movie Jujutsu Kaisen Zero. Korang akan enjoy je dari awal movie sampailah di hujung movie. Dan satu lagi, sebelum aku lupa, dalam movie ni juga akan ada kredit lepas semua dah habis. So korang boleh je tunggu dulu sampailah lampu buka. Dan jangan tengok yang illegal, jangan tengok dekat website secara haram ke apa. Support layan dekat Pawagam yang berhampiran dengan anda. Jadi aku rasa sampai sini je lah kot video kita untuk kali ini. Aku harap korang semua enjoy dan penyampaian aku jelas. Teruskan support Faisty Studio untuk mendapatkan 200,000 subscribers dalam tahun ni. Aku nak minta maaf sangat kalau aku ada buat salah, tersilap cakap, terkasar bahasa. Aku nak minta maaf sangat. Aku hanya manusia biasa, tak lari daripada kesilapan. InsyaAllah kita jumpa dalam next video. Assalamualaikum, bye bye.